menu ayam, ayam yang Andi boleh tunjukkan? Boleh. Nah, untuk menu selanjutnya saya akan memasak opor ayam, Kak Roki. Opor ayam? Handphone opor, Kak? Bukan, opor ayam. Jadi opor ayam ini hidangan juga bisa disajikan pada saat lebaran. Oh. Makan lontong dengan opor ayam. Wow, ya. Sedap. Mau tahu cara gimana buatnya? Oke, Kak Roki, pertama ini nih bahan-bahan untuk buat opor ayam. Apa bahannya? Nah, pertama kita haluskan dulu nih bumbunya. Ada bawang merah, kemudian bawang putih. Kita tambahkan ketumbar, ada jintan, merica, dan juga kemiri. Nah, ini kita haluskan dulu. Sudah halus. Nah, kita panaskan minyak, Kak Roki. Untuk menumisnya ya. Oh, senang ya, ini anak ya. Itu bisa. Kita tumis, bumbunya sudah kita haluskan tadi. Rasap tuh, boleh-boleh steam muka ya. Oke, ini tambahkan daun jeruk dengan daun salam. Memang dan, selalu ya, dua daun nih digunakan dalam masakan selalu, Indonesia. Selalu, kita selalu banyak menggunakan daun-daun ya. Tambahkan ayamnya, Kak Roki, masukkan ayamnya. Masak ayamnya sampai berubah warna, Kak Roki. Sehingga nyeperang. Ya, tuh, berubah warna ya. Kemudian kita tambahkan santan cair. Santan cair dulu. Masak dulu, aduk-aduk. Sampai mendidih. Kita tambahkan lagi santan kentalnya, Kak Roki. Lebih lemak lagi ya. Ini enggak rasa lemak lagi lemaknya. Tambahkan gula apung, Kak Roki. Aduh, hai manis, semanis-manis kaldu. Jadi satu nih. Semanis cinta. Nah, kita makan lada, Kak Roki. Pakai mau rasa pedas ya. Nah, tambahkan garam. Cukup rasa ya. Pas ya. Nah, aduk-aduk. Ada lagi yang ditambah? Sudah, itu aja. Ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu biar supaya meresap. Masak, kan? Meresap, biarkan sampai airnya meresap. Nah, jadi deh, Kak Roki, opor ayamnya. Wah, sedap namanya.